Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngegeing ke kepala daerah kabupaten kota sangkan ngelakonan tarekah jam malam selaku bagian tina proses pendisiplinan jam pembatasan sosial berskala besar di Jabar. Dirna meredi ke kepala daerah saganjangna masrahkan laporan hasil rapid test sangkan data nu lengkap patali karena sumebarna virus corona bisa saganjangna dijangking. Setutas rapat koordinasi gugus tugas Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merdika para kepala daerah sangkan segancang nama serahkan hasil rapid test di wewengkona Sewang-Sewangan. Cek eta gubernur, hasil rapid test teh bakal dipakai selaku data pikeun ngebrehkeun peta sumebarna virus corona atau COVID-19 di Jabar. Samala dirina boga rancang pikeun ngajukeun pembatasan sosial berskala besar di Jabar ka pamarentah puseur dumasar kana eta data. Dirina merdi sangkan pemerintah kabupaten kota ngalakonan tarekah jam malam selaku bagian tina proses pendisiplinan jeung pembatasan sosial berskala besar di Jabar. Eta gubernur anu loma disebut Emil teh ngeceskeun tarekah jam malam geus disatujuan ku Kapolda Jabar. Kita menyepakati agar merencanakan salah satu PSBB yaitu jam malam ya. Jadi itu jadi berita hari ini juga kami mengarahkan kepada kota kabupaten untuk segera melakukan upaya perlakuan jam malam bagian dari proses mendisiplinkan dan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jawa Barat. Tadi sudah disetujui oleh Pak Kapolda asal koordinasi dengan kepolisian di bawah Polda. Tepi kakiwari pemerintah Provinsi Jawa Barat geus ngalakonan rapid test 60.000 di sakuliah Jabar. Senajan kitu kakara aya 18.000 hasil rapid test anu dilaporkeun. Ridwan kami ngeceskeun pihakna kiwari bakal ngalakonan rapid test di pasantren-pasantren lantaran nyaksian padika sumbarna virus corona di sakola anu sifatna asrama. Budi Hartati, Bandung TV.